Hai, saya Shibli. Sekali lagi membawakan unboxing untuk Ohgeeks. Hari ini kami ada Galaxy S4 Active, sebuah peranti waterproof daripada Samsung. Ia adalah hampir sama dengan Galaxy S4 biasa, tetapi ini adalah dengan rating IP57, iaitu waterproof dan dustproof. Okey, sedikit spesifikasi Galaxy S4 Active ni. Ini adalah model 16GB, mempunyai sokongan LTE. Okey, prosesornya adalah 1.9GHz quad core, 5 inci screen full HD TFT dengan resolusi 1080p. Okey, kameranya adalah 8MP, sedikit dikurangkan berbanding 13MP pada Galaxy S4. Mempunyai sokongan GPS, GLONASS, seperti saya cakap tadi, water and dust resistant IP67. Kapasiti baterainya adalah 2600 mAh. Okey, yang lain seperti biasa Android Jelly Bean 4.2, Bluetooth 4.0, Wi-Fi dan juga sokongan video DivX. Okey, kita lihat apa yang ada di dalam kotak. S4 Active yang kami miliki ini adalah versi orange yang baru saja dikeluarkan oleh Samsung. Anda boleh lihat warnanya. Okey, orange dan hitam. Sedikit stiker-stiker SME. Okey, ini adalah buku, manual dan warranty, quick start guide. Okey, ini adalah plugnya. Menggunakan plug 3 pin. Ini adalah USB kabel. Okey. Earphone versi in-ear. Sedikit tambahan untuk in-ear span. Dan ini adalah baterinya. Okey, jadi ini adalah peranti S4 Active tersebut. Anda boleh lihat ditulis dia dapat ini quad core CPU IP67 certified waterproof. Okey, menggunakan Android, Bluetooth dan mempunyai sokongan NFC. Pada bahagian hadapan terdapat sensor-sensor seperti biasa dan juga kamera hadapan. Di bawah ini terdapat 3 button, rasanya seperti rubber. Ini button menu, button home dan button back. Okey, pada bahagian tepi terdapat volume button. Okey, pada bahagian bawah terdapat port pengecas USB, perlu dibuka untuk mengecas. Okey, pada bahagian sebelah sini terdapat power button. Dan pada bahagian atas terdapat headphone jack dan second microphone untuk noise cancellation, dan ini adalah infrared. Okey, di sini ditulis Qualcomm 4G. Jadi menyokong LTE. Okey, kita akan buka dulu plastik. Okey, tekan on. Okey, pada bahagian belakang, jika anda lihat pada plastik ini, Samsung ada menulis sedikit amarannya, iaitu perlu menekan semua sisi-sisi dan yang paling penting perlu menekan pada bahagian flash untuk memastikan air tidak masuk ketika diletakkan dalam air. Kami sedikit pelik, sepatutnya Samsung membuat phone yang tidak boleh dibuka belakangnya seperti Sony untuk masuk dalam air, tetapi phone ini boleh dibuka belakangnya untuk menukar bateri, meletakkan SIM card dan juga memory card. Ok, kita buka. Ok, sekarang kita telah on Galaxy S4 Active ini. Ok, dalamannya hampir-hampir sama dengan S4 biasa, tidak ada banyak perubahan. Ok, anda boleh lihat menggunakan Android Jelly Bean 4.2.2. Ok, nantikan review penuh artikel dengan lebih detail mengenai waterproof dan sebagainya di ohgeeks.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aim, pengacara anda untuk Ohgeeks. Hari ini kami bawakan review terbaru untuk peranti terbaru keluaran daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy S4 Active. Ini adalah peranti yang paling cantik buat masa ini, dan tak lupa juga sebelum ini peranti Galaxy S4 Active ini dikeluarkan dengan berwarna kelabu, tetapi kini ia datang dengan warna oranye. Pada kami, warna ini cukup cantik. Dan tak lupa juga ianya adalah kalis air. Jadi sebelum ini kita biasa dengar selalunya Sony yang mengeluarkan peranti yang kalis air, tapi kini Samsung tampil dengan peranti terbaru, iaitu Samsung Galaxy S4 Active dengan kalis air. Jadi anda yang suka Samsung, tak suka Sony,
Tapi nak kali saya, anda boleh dapatkan peranti ini, okay? Dan kita nak cerita pasal dia punya ketebalan sikit. Agak berbeza dengan Samsung Galaxy S4. Kalau dibandingkan dengan Galaxy S4 Active ini, Galaxy S4 Active ini lebih tebal daripada Galaxy S4. Mungkin ini disebabkan tebal kerana kali saiz, saya rasa. Dan tak lupa juga, walaupun ini kali saiz, tapi kami agak sedikit pelik dan juga hairan kerana di bahagian belakang ini boleh dibuka, tidak seperti Sony Ultra Z yang mana tak boleh dibuka. Tapi Samsung Galaxy S4 ni diorang kata boleh buka. Dia memang boleh buka pun. Kalau tak percaya, nanti korang beli atau tengok dan buka sini, okay? Memang pelik kali saiz tapi boleh buka. Dan seterusnya, kita nak cerita pasal dia punya kamera. Kalau nak dibandingkan dengan Samsung Galaxy S4 yang sebenar, kameranya adalah 13 megapiksel, tetapi untuk Samsung Galaxy S4 Active ini kameranya dikurangkan sehingga 8 megapiksel. Kami kurang pasti kenapa Samsung buat macam ni, mungkin ada sebab-sebabnya tersendiri, tapi pun gambarnya masih lagi awesome, okay? Dan kemudian kita nak cerita harganya juga. Kepada anda semua yang ingin mendapatkan peranti ini, harganya adalah sebanyak RM1,799 ataupun RM1,800, okay? Dan untuk pengetahuan anda, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan peranti Samsung Galaxy S4 Zoom ini, anda boleh lari www.ogeeks.com. Dan sehingga kita berjumpa lagi, saya Aif untuk O Media. Bye-bye.